berkaitan dengan kehutanan, maka segera kita selesaikan wilayah yang ditumpangi ini untuk punya pantai. Tetapi saya melihat ini bagus, tapi tidak produktif. Nanti ilmunya saya kasih. Karena saya pernah 6 tahun atau 7 tahun, 8 tahun jadi pelajar sekitar. Jangan lupa saya. Bisa amat. Dengan pola yang kita akan masukkan. Kedai kopi. Tapi kopinya nggak ada. Bawa. Nanti kita kombinasikan nanti kopi dan lada. Mudah-mudahan bisa berhasil. Saya tanya tadi ketinggiannya berapa, kita harus sesuaikan. Kalau ini sudah bisa kita lihat dengan bagus, tahun depan saya pernah dari sini jarak ke pohonnya berapa meter? 50. Kebun yang punya masyarakat nggak ada. 100 meter keliling kebun. Keliling kebun ya. Luas ya. Luas. Saya pernah menginisiasi kampung selalu meresmikan infrastruktur. Kalau Bapak datang ke Lampung, panen dulu sih Pak, sore sekali. Ya wis. Aku suka. Kalau tidak salah dengan parodi yang salah nggak gitu, nggak kan? Tapi saya sengaja nyalahin. Sama Pak Mulis, kapan waktu panen kopi? Saya akan mengundang Presiden dan Ketua DPR, Mbak Puan Maharani. Dua-duanya beliau berdua sudah setuju, tetapi kita punya rencana dengan kesibukan masing-masing sampai sekarang belum terpenuhi. Nah, saya ingin menurut Pak Rudi sudah disiapkan. Iya, Pak Rudi. Iya. Oh, tadi pakai jet. Benar. Senang ya. Kalau mau kopi kita akan undang, tapi saya belum tahu bahwa kedai kopi ada di sini. Menurut mobilnya tidak terlalu jauh tempat pendaratan. Saya ingin membawa Presiden bukan hanya soal itu saja. Saya ingin menunjukkan bahwa konsistensi para saudara-saudara saya masyarakat Lampung Barat, dalam tanda kutip masyarakat Lampung Barat itu sudah beragam sukunya, tapi jadi orang Lampung. Ya, karena bumi mati karunia Tuhan. Mau orang Jawa, mau orang Lampung, mau orang Medan, mau orang apapun, Pak. Lampungnya di mana? Baru dia sebut Lampung Barat. Tapi kalau aku Prabu Muli, kan? Nah ini Lampung nih. Oleh karena itu, karena apa yang disampaikan oleh PJ Bupati itu betul, penghargaan yang saya terima. Inilah saya ingin menghadirkan para ASN, jangan ditepuk. Penghargaan itu awal kita bekerja lebih profesional untuk berprestasi lebih baik. Sekalipun pemerintah pusat memberikan penilaian kita hebat, tapi hak ingin bangun Lampung Barat
Siap ya? Ya. Ini kurang kompak, siap? Ya. Nah, baru nanti bisa saya kunci. Ya. Yang pertama, saya lega WC sendiri. Saya akan bangun infrastruktur. Tahun ini, Pokon Balak Suwok. Mana itu Pokon Balak Suwok? Suwok, SI Blok 9. Liwa Batas Sumsel. Nah, tapi yang saya ini permintaan Pak kalau cinta lu sudah lakuin tapi gue lakuin lu sama ternyata saya yang salah ya. Jadi yang akan kita bangun SP Trimulyo Bungin Tugu Sari merupakan lintasan kabupaten dari Talang Padang Tangkangus ke Lampung Barat. Katanya bisa hemat 2 jam. Mulai dari perbatasan Lampung Utara sampai ke perbatasan Sisi Barat bisa menjalan jalan lewat apa namanya Talang Padang langsung ke Lampung. Saya melihat pada waktu itu benaran bahwa itu bermasalah. Ternyata pulang ke apa namanya Tangkang Utara itu masih banyak sawah dan kebun kopinya. Saya tanya, ada kan? Ya udah, bangun dulu. Kalau dia nggak selesai tahun ini, terlalu lama saudara-saudara saya dalam perjalanan kita terlalu lama memacet yang dari Tugu Soekarno sampai ke Ulu Burung sih masih bisa jalan. Dan kamu awasi itu ya sama itu supaya dia bagus benar. Ini yang paling membahagiakan Lampung Barat karena ada panas bumi di Suwok. Alhamdulillah tadi malam saya bertemu dengan pengusaha besar. Mohon doanya sebab akan bermanfaat untuk Lampung Barat, tidak hanya tenaga kerja tetapi pendapatan asli daerah. Ini segera dan bisa dilakukan pembangunan energi listrik. Berapa? 800 tergantung Pak. Oh beda? Beda lah. Kenapa? Luas wilayah jumlah penduduk, Pak. Nah, nanti saya dengan Bupati ini melakukan penghijauan di wilayah ini. Ini kan tadi 150 ribu
akhirnya.